Bertemu lagi dalam kegiatan pembelajaran seni suara praktek. Nah, untuk kegiatan kali ini kita akan mengadakan latihan dalam menyanyikan not balok. Tangga nada. Ini adalah tangga nada not balok untuk membantu kalian untuk mengingat lagi letak dan nama dari not balok. Untuk garis panjang adalah garis birama. Garis pendek-pendek ini adalah garis bantu, baik itu yang di bawah maupun yang garis yang di atas. Nah, untuk namanya sendiri, ini adalah sol rendah, la rendah, si rendah, do, re, mi, fa, sol, la, si, do tinggi, re tinggi, mi tinggi, fa tinggi, sol tinggi, la tinggi. Nah, untuk letak dari not balok, kalau semakin rendah, dia akan di bawah dan akan ada garis bantunya. Kalau yang tinggi, akan semakin ke atas, juga ada garis bantunya. Kalau di not angka, ditunjukkan dengan titik. Kalau untuk nada rendah, titiknya di bawah, dan untuk nada tinggi, titiknya di atas. Nah, untuk not balok sendiri, dimanapun kalian berada dalam artian bermain musik, not balok ini tidak akan pernah berubah namanya. Jadi dengan letak seperti ini, kalian sudah ya tahu bahwa posisi di sini adalah not sol rendah, la rendah, si rendah, dan seterusnya. Nah, nama dan nilai not balok. Di sini kita akan sedikit membahas not balok yang akan digunakan dalam latihan. Ya, dan juga ada beberapa tanda. Nah, ini adalah not seperempat, punya nilai 1 ketuk. Kemudian not setengah dengan nilai 2 ketuk. Not seperdelapan dengan nilai setengah ketuk. Ada tanda istirahat seperempat, nilainya 1 ketuk. Ada tanda dot, ya, setengah ketuk nilai not di depannya. Jadi dia punya nilai setengah dari not yang ada di depannya. Selanjutnya ada lambang garis legato. Garis legato itu berasal dari bahasa Italia yang punya arti terikat, menyanyikan tidak terputus. Jadi menghubungkan not yang sama ataupun not yang berbeda dinyanyikannya nyambung, ya. Jadi tidak putus. Nah, sekarang kita akan coba berlatih dengan not balok. Nah, di sini perhatikan, not balok di bawah ini merupakan not dari sebuah lagu. Sebutkan nama dari not balok di bawah ini. Jadi ini adalah not sebuah lagu. Jadi Bapak bukan nggak bikin sembarangan. Ini Bapak ambil dari sebuah lagu, ya. Oh. Sekarang kalian perhatikan, yang pertama nanti akan ada tanda panah di setiap not yang akan ditunjuk, silakan kalian jawab dengan waktu mungkin kurang lebih sekitar 2 atau 3 detik, ya. Jadi dicoba untuk dijawab dengan cepat. Yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Keenam, ketujuh, kedelapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, 16. Nah, ini untuk yang baris pertama. Sekarang kita coba yang di baris keduanya. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, sepuluh,
11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, ini adalah not-not dengan nilai setengah ketuk, satu ketuk, dua ketuk, istirahatnya satu ketuk. Sekarang Bapak akan terjemahkan sesuai tidak dengan jawaban kalian pada saat Bapak tanyakan. Sol, sol, do tinggi, sol, mi, la, sol. Nah, untuk istirahatnya Bapak tidak terjemahkan. Biasanya kalau di not angka diterjemahkan dengan angka 0. Re, mi, fa, la, sol, fa, mi. Re, mi, fa, 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 sol, do tinggi, si, la, sol, mi, fa, re, do. Itu kan dibaca. Sekarang Bapak ulang, tutup lagi, kita coba nyanyikan ya. Perhatikan dengan ketukannya ya, dalam artian ketukannya ini kan setengah-setengah, ini satu ketuk, ini dua ketuk, dan ini istirahat satu ketuk. Perhatikan perbedaannya. Itu yang nanti juga akan kalian lakukan pada saat mengerjakan tugasnya. Sol, sol, do, sol, mi, la, sol, re, mi, fa, la, sol, fa, mi, re, mi, fa, 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 sol, do, si, la, sol, mi, fa, re, do. Seperti itu. Terasa beda kan ya, yang nilainya setengah dan nilai satu, dua ketuk, istirahat, satu ketuk. Nah, tugas pertama, menyanyikan not balok di bawah ini dan dibuat rekaman audio atau suara saja. Nah, jadi kalian punya tugas untuk menyanyikan not balok. Di sini tidak ada terjemahannya, jadi kalian harus menebaklah istilahnya dan menyanyikan ini nama-nama ini notnya apa saja. Kalau kalian perhatikan ini yang satu ketuk, dua ketuk, setengah ketuk, kemudian ada istirahat satu ketuk, ada titik legato dari dua ketuk, berarti dia akan menjadi tiga ketuk. Terus ini kemudian ini dot ya, ini tanda dot, kemudian ini garis legato, berarti dari sini sampai sini tidak boleh not yang ini disebut lagi. Kenapa? Karena not ini dengan not ini kalau kalian perhatikan sama kan, jadi tidak perlu disebut, jadi dia akan nyambung totalnya. Dibocorkan saja ini 1, 2, 3, 4, jadi dari sini sampai sini jumlahnya 4 ketuk. Jadi pada saat dinyanyikan, nah, panjang tanpa harus menyebutkan not ini disebut ya. Baik, itu saja. Sekali lagi, kalian punya tugas untuk menyanyikan not balok ya, dalam bentuk rekaman audio, audio tanpa atau suara saja, tanpa video. Nah, pada saat kalian merekam audio ya, berarti itu suara kalian. Kalian bisa dibantu misalnya, ah saya mau coba sambil pakai alat musik piano atau keyboard, atau mungkin ada punya piano mainan, bebas ya. Jadi kalian misal nyanyinya sambil diiringi itu boleh ya. Tapi bukan alat musiknya yang dikirim, tapi suara kalian, biarpun ada suara pianonya boleh. Jadi silahkan kalian mencobanya ya, menggunakan alat musik. Kalaupun tidak ada, ya berarti kalian menyanyikan hanya suara kalian saja. Baik, itu saja kegiatan kita kali ini. Jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya. Tugasnya mulai dikerjakan hari ini sampai ada sekitar 1 minggu atau 6 hari gitu. Kalian bisa lihat linknya di GC. Sampai ketemu dalam kegiatan selanjutnya.
tetap sehat, tetap semangat, tetap belajar, dan yang pasti tetap bernyanyi. Tuhan memberkati.